Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, saya Jung Sita. Dan saya Toya Asdana. Mahasiswa semester 7, PRADM, Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Surabaya. Baik, di dalam video ini, kami sedang menjalani program pelatihan fisioterapi infrared untuk rehabilitasi osteoartritis, di mana pelatihan ini di bawah supervisi Dr. Bruni Gunawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSUD Sidoarjo dalam wadah Pondok Osteoartritis Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Surabaya di daerah Dukuh Kupang, RW 3, Puskesmas Lansia Larasati. Program ini mendapatkan dukungan dana hibah sebesar 50 juta dari Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Riset Teknologi dalam program insentif pengabdian masyarakat terintegrasi dengan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis kinerja IKU bagi perguruan tinggi swasta tahun 2022. Di bawah ini juga ditanggung jawabi oleh tim pengusul. Yang pertama ada siapa, Jung? Yang pertama dari Dr. Ibrahim Nyoto, MHUM MKPA. Ada Ibu Nurhamidah SKM MPH. Dan Dr. Lucy Tunik Murhalisiani, MPD. Jadi memang ini hari ini adalah penyerah serah terima, Dr. Ibrahim, serah terima dari barang-barang yang akan diberikan kepada Posyandu Lansia Larasati. Jadi kegiatan ini memang merupakan kami dari UKS mendapatkan penghargaan dari Kemendikbudristek berupa insentif program insentif pengabdian masyarakat terintegrasi dengan MBKM berbasis IKU tahun 2022. Untuk di UKS-nya sendiri kami total mendapatkan 300 juta untuk kelompok Dr. Ibrahim ini 50 juta nggih dokter nggih 50 juta dan itu semuanya dimanfaatkan benar-benar untuk kepentingan warga di sini. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari FK UKS, kemudian dari Posyandu Larasati, kemudian RW 3 Dukuh Kupang nggih di bawah pengawasan kepala puskesmas, ibu kepala puskesmas. Apa aja yang diberikan dokter, ibu? Yang diberikan ada alat infra, peralatan medis, fisioterapi. Peralatan medis untuk fisioterapi. Ini fokusnya ke osteoartritis atau secara umum kesehatan semuanya? Fokusnya ke osteoartritis, Dr. Ibrahim. Ini mungkin mahasiswa mungkin yang bisa menjelaskan. MBKM-nya ini. MBKM-nya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Jadi kami dari mahasiswa semester 7 Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Surabaya di sini membantu dalam program pengabdian masyarakat Pondok Osteoartritis ini, di mana ada 3 program utama, yaitu di mana usaha promotif, preventif, dan rehabilitatif. Untuk promotifnya itu kami ada memberikan edukasi mengenai penyakit osteoartritis, yang di mana materi ini dibawakan oleh dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Rukmia. Di sini kami mengedukasi kepada kader dari Posyandu Lansia Larasati ini, di mana memberitahukan edukasi tentang faktor resiko penyakitnya, dari pencegahannya seperti apa, kemudian dari upaya preventifnya. Di sini kami memberikan bagaimana pengecekan dari GCU atau kadar gula darah dan juga kadar asam uratnya sebagai usaha pencegahannya. Di sini kami juga memberikan pelatihan kepada kadernya agar bisa dari kadernya itu mandiri untuk mencegah dari masyarakat sekitar sini. Kemudian untuk rehabilitatifnya itu dari rehabilitatif ini juga bisa kami melakukan kegiatan fisioterapi yang dimana ini dilakukan oleh mahasiswa kedokteran Fakultas Universitas Wijayakusuma yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga para kader. Tidak hanya itu, ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perburukan daripada penyakit dari osteoartritis ini sendiri. Pada kegiatan ini juga ditemani oleh dokter Doni Gunawan, SPKPR, dan juga ada
kegiatan infrared yang dimana ini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan juga memperlebar pembuluh darah. Saya dengan Mas Toya Sedana. Saya Jung Sita. Dari Bali, Mas, keduanya. Dari Bali. Berarti ada berapa warga yang dikerja ke sini? Atau itu akan satu atau menjalani apa aja? Di terapi sama terapi. Kalau dari kepala puskesmas, kami malah sangat tertolong sekali ya dengan kegiatan ini. Jadi upaya kesehatan masyarakat di wilayah saya istilahnya sangat terbantu, apalagi para lansia ya, para lansia disehatkan. Semua yang kemarin kayaknya nggak normal-normal terus dapat terapi, terus alhamdulillah malah sekarang dapat tempat tidur, dapat alat GCU-nya, kemudian bahkan dapat alat terapinya, Jadi mudah-mudahan yang mbah-mbah, ibu-ibu saya yang linu-linu itu segera sembuh, diberikan kesembuhan. Kemudian dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma juga diberikan kesuksesan selalu. Okay. Amin. Sehingga bisa meneruskan di wilayah yang lain. Rencananya kan mau di wilayah Gunung Sari juga. Nanti mungkin kan kita kecamatan ada 3-4 kelurahan, jadi kurang 3 tempat lagi. PR bagi WK, PR bagi saya juga. Oke. Wijaya Kusuma Surabaya, Profesor Dr. Dr. Soehartati MS. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Kartika Iskartadiyati, Magister Kedokteran. Yang saya hormati Ketua LPPM Dr. Santi Riani Rum Subandi, SEMKOM. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Duku Kupang beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RW 3 Duku Kupang. Yang saya hormati Kepala Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Ana Lewi Santoso, MSI. Yang saya hormati penanggung jawab blok elektif Dr. Pratika Yuyi Hernanda, MSC PhD. Yang saya hormati Ketua Pembagian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Dr. Ibrahim Junto, MHUM MCTA. Yang saya hormati dosen dan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan yang saya hormati kader Posyandu Larasati dan yang kami banggakan teman-teman dokter Pondok Puskesmas. Puja dan puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul di sini pada acara pengabdian masyarakat Pondok Osteoartritis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dinda Prasasti dan rekan saya, Pranetno, selaku pembawa acara pada acara pagi siang hari ini. Adapun acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, launching Pondok Osteoartritis dan penyerahan alat kesehatan. Yang kelima, pemberian materi oleh Dr. Doni Gunawan, SPKFR. Dan yang terakhir adalah acara penutupan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Masuki acara selanjutnya yaitu sambutan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh penanggung jawab blok elektif, Dr. Pratika Yuyi Hernanda, MSc PhD. Kepada Dr. Pratika, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya berada di sini. Saya melihat begitu antusias semuanya yang ada di sini, mulai dari pimpinan dari FKWKS, kemudian Dr. Ibrahim beserta jajarannya, ya, panitia semua, adik-adik mahasiswa, dan tak lupa juga ibu-ibu kader yang ada di sini, juga masyarakat yang sudah hadir di acara ini. Saya sangat senang dan bangga bahwa apa yang dilakukan oleh kami dari FKWKS bisa memberikan nantinya manfaat untuk kita semuanya, ya, terutama bagi para ibu kader, bisa tahu kiranya apa yang perlu dilakukan untuk masyarakat yang memiliki masalah osteoartritis atau peradangan pada sendi atau lutut. Jadi sudah diberikan mungkin dicek dulu labnya begitu ya. Gulanya gimana, kolesterolnya bagaimana, asam uratnya bagaimana, normal atau tidak, sudah diberikan ya. Sampul, kemudian tadi juga sudah diberikan oleh Dr. Doni bagaimana memeriksa secara fisik pasien-pasien yang memiliki gangguan sendi dan lutut, dipastikan apakah benar-benar osteoartritis atau bukan. Dan juga nantinya akan diberikan, atau juga sudah diberikan bagaimana fisioterapi yang baik untuk menderita osteoartritis. Jadi saya rasa dengan ini semua, terima kasih sekali kepada Dr. Ibrahim dan panitia semuanya, juga adik-adik mahasiswa, bisa mempersiapkan dan merencanakan ini semua dengan baik, ya. Ada di sini juga Bu Hamida yang sangat sibuk, ya, untuk mempersiapkan ini semua. Saya apresiasi yang sangat tinggi untuk panitia dan juga jajarannya semuanya. Semoga yang nantinya dihasilkan dari selama 2 minggu ini bisa berlanjut terus bermanfaat untuk masyarakat di RW3 sini dan juga masyarakat pada umumnya. Itu saja ibu-ibu. Saya rasa juga saya juga haturkan terima kasih di sini ada pimpinan dari fakultas, Dr. Kartika, ada Ibu Dr. Santi juga yang juga sangat mensupport kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini. Jadi alhamdulillah ini juga dibantu oleh pemerintah dengan pendanaan pengabdian masyarakat sehingga bisa terlaksananya acara ini. Semoga bermanfaat dan sukses, lancar semua. Kalau ada yang misalkan dibutuhkan penjelasan lebih lanjut, lebih jauh, walaupun mungkin nantinya para dosen, panitia dari FKUIKS tidak di sini, akan selalu bisa ibu-ibu kader di sini mengkontak kami. Insya Allah kami akan dengan sangat senang membantu apa solusi permasalahannya. Okay. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Tata. Sambutan selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Ida selaku perwakilan RW 3 di Kupang. Pada Ibu Ida, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ibrahim, Dr. Doni beserta jajaran, Bapak Ibu dosen FKUIKS, Ibu Kapus Dr. Kusnul, Ibu RW, Bapak RW 3, Pak Piato dan Bu Piato, para kader dan para mahasiswa FK Fakultas Kedokteran Wijaya Kusuma yang sangat saya sayangi. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore ini kita bisa berkumpul lagi bersilaturahmi dan bermanfaat bagi warga, yaitu dengan
pengabdian masyarakat dari Fakultas Kedokteran dengan warga dan kader pengurus RW 3. Saya harapkan dalam waktu singkat kemarin bisa bermanfaat bagi warga dan masyarakat RW 3 untuk Pondok OA Osteoastetik ini. Saya kira cukup singkat aja. Kami sangat-sangat berterima kasih atas ada kegiatan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan oleh Kepala Puskesmas dan juga Ketua LPPM dan Dr. Kartika, perwakilan dari Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Silakan. Membuka acara ini. Dengan ini, kerjasama Pondok Osteoartritis antara Posyandu Larasati dengan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan resmi dibuka. Thank you.
perkenalan dulu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eka. Datangnya lagi dengan Ibu siapa? Dwi Purwati. Okay. Ibu Eka dengan Ibu Dwi. Di sini kami ingin bertanya. Jadi sebelumnya kan Ibu sudah mendapatkan pelatihan dan juga mendapatkan edukasi mengenai pondok osteoartritis. Mungkin bisa diceritakan ya, sebelum mendapatkan pendidikan tentang pelatihan ini dan juga setelahnya itu bagaimana Ibu? Kan dari sebelumnya tidak tahu dan setelah mendapatkan pelatihan itu jadi lebih mengerti. Bisa diceritakan ya Ibu? Kalau masalah persendian ya, masalah persendian, kalau sebelum saya dapat pelatihan itu, saya kira dari pola makan. Ternyata bukan dari pola makan, tapi dari faktor usia juga dari faktor peradangan. Setelah mendapat pelatihan itu, jadinya tahu bukan karena pola makan, tapi karena kurangnya oli ya. Kalau bahasa awamnya kurangnya oli itu. Kalau dari saya, setelah dapat pelatihan ini, kita sebelumnya nggak tahu ya apa istilahnya ini. Sekarang alhamdulillah setelah ada pelatihan selama 3 hari, kita jadi tahu kenapa ada sakit ini, karena ini. Kita selama ini awamnya dari pola makan juga, dari faktor usia. Nah, setelah ada pelatihan, alhamdulillah kita bisa sedikit tahu lah, sedikit paham. Baik, betul sekali Bu. Mungkin nanti sekiranya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya dan juga mengingatkan dari faktor untuk pencegahannya. Yeah. Kemudian bagaimana untuk pelatihan dari fisioterapinya itu bisa diceritakan apakah sangat seru? Ya, sangat seru sih Mbak. Jadi kita semula nggak tahu ya. Sekarang kita jadi tahu gerakan kakinya kalau sakit itu dari seberapa, terus dari ukuran seberapa sakitnya, sampai dari yang terakhir sakit itu kita bisa tahu juga. Bagaimana dengan pendapat Ibu? Saya tadi penggunaan sinarnya ya, alatnya itu jadi persiapannya harus coloknya apa? Sudah dicolokkan, terus seberapa jauh dari yang sakit, berapa waktu yang diperlukan. Kalau tadi saya dapatnya antara 15 sampai 20 menit. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya, manfaat apa yang Ibu dapatkan setelah mendapatkan pelatihan tadi? Mungkin bisa dari Ibu Eka? Manfaatnya? Manfaatnya untuk kita, satu, kita dapat sedikit tambahan ilmu. Yang kedua, nanti kita istilahnya kita juga bisa membantu para lansia ya Mbak ya. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk pelatihannya ini. Mungkin dari Ibu bisa ngasih tahu ke warga boleh pakai dari pondok ini nanti bisa kalau seandainya ada kurang tahunya kita kan bisa berbagi banyak bisa ya mungkin setelah mendapatkan pelatihan tadi itu sekiranya apakah kedepannya dari ibu-ibu kader bisa memberikan pelatihan secara mandiri kepada masyarakat rasio insya Allah siap. Mungkin bisa yel-yel ya pondok OA OE. Iya. Pondok OA OE.